bushes grow, moonlight whispers flow in the garden glow. Leaves bud green and bright, bonsai pure delight, under stars at night, joy in nature's sight. Tiny trees in light, glamour redefined, Evie's heart and time, beauty so divine. Music fills the air, classics everywhere, melodies that share love beyond compare. Art in simple form, life in branches warm, through the rain and storm, pieces to be born. Dreams in pots so small, still they stand so tall, Evie hears the call, nature after all. Ini ada Hokiante, tingginya 60 cm, medium di kelas bintang, koleksi dari Putu Suar, Tabanan, Bali. Ada tanaman bonsai Santigi dengan tinggi 90 cm, koleksi dari San Cherry Sukabumi, bosku, di kelas bintang Piala Presiden 2024 yang diadakan di kawasan Citra World Surabaya ya. Ada beringin kimeng, bosku, dari Mas Rizky Cikarang, Bekasi. So small, still they stand so tall, Evie hears the call, nature outcome all. Ini ada cemara udang 120 cm ekstra besar ya bosku, ini dari Haji Sarno Kosasih, Ungaran Semarang, Ungaran ya bosku ya. Kalau Semarang ketemu Ungaran dengan teman-teman kebun saya, Mbah Don lagi. Dari kapan Mbah Don jenengan? Dari hari Jumat. Hari Jumat, ini hari Minggu ya. Tiga hari. Ya, karena ditugaskan sama ketua dan teman-teman, salah satunya ibaratnya kudu enek sing kula nuwun dulu lah pada situasi sini. Nah, habis itu teman-teman kan mempunyai kerepotan sendiri dan kerepotan masing-masing. Waktu yang pas malam satunya atau satunya baru datang. Oke. Lumayan rame gitu, Badan. Sangat-sangat ramai sekali ya. Permasalahannya ini event terbesar di Indonesia. Jadi ini ibarat sepak bola, ini Piala Dunia. Oh, Piala Dunia. Ya, masalahnya event sebesar itu, ini kita mendatangkan panitia mendatangkan dari beberapa negara dan itu sudah mengelompok dan jadi putaran seperti putaran arah jarum jam. Acara semacam ini nyampe di Indonesia mungkin 30 tahun lagi belum nyampe, belum tentu acara seperti ini diadakan lagi, Mas. Diadakan lagi dengan arah jarum jam tadi. Jadi ini mutar dari Indonesia langsung ke sana, kemana. Benderanya di sana siap pesertanya. Di kelas utama pameran bonsai Piala Presiden 2024 ada Anting Putri dengan tinggi 47 cm medium ya, ini punyanya Mas Doris Friadi Pekanbaru. Ad-
ada bonsai anting putri lagi dari Mas Alexander Bambang Jakarta, tingginya 34 cm. Ini ada anting putri lagi dari Dokter Fatah Bekasi. Ini sering saya lihat TikToknya, sering saya lihat akun media sosialnya. Ini Dokter Fatah Bekasi. Kecil tapi fenomenal, lagu klasik mahal terdengar di tempat hati sering berdebar. Terus ini ada anting putri lagi, tinggi 44 cm, medium, punyanya Mas Gatan Palembang. Bonsai garden, a treasure in your mind, here we gather hearts aligned. Ini ada bonsai anting putri, tingginya 42 cm, medium, di kelas utama, koleksi dari Johan Lim Tangerang Raya, bosku, Tangerang Raya ya. Ini ada anting putri lagi, 45 cm, tingginya medium, punyanya Gus Dedi Denpasar Bali. Ada anting putri lagi, 45 cm, tingginya kelas utama ya, Mas Nabil Wijaya Bogor. Ini masih disiram-siram ya bos. Ada bonsai anting putri ya, full anting putri untuk deretan kesana tadi ya, untuk deretan ke timur tadi. Ini tingginya 58 cm, koleksi dari Mas Kukuh RSW Grobogan. Kalau ini baru beda tanaman bonsai, ini sancang bosku, 42 cm, koleksi Lian Jin Kui Jakarta ya bos ya. Ini dari Filipina kalau nggak salah bos. Ini ada bonsai pusu 55 cm, medium, dari Nana Suryana Banjar Patroman ya. Bonsai dreams in the night. Ini tadi di kelas utama ya bos. Kenapa saya jeda-jeda? Soalnya ada yang lagi mengamati ya, beberapa pengunjung lagi mengamati, terus panitianya juga sedang melakukan penyiraman ya. Kita lanjut lagi Reni Rio biar ngobrol sama teman-teman undangan sekaligus teman-teman panitia ya. Di tempat hati sering berdebar. Ini koleksinya Mas Handoko Susanto dari Sukoharjo, ada sancang, tingginya 75 cm, di kelas utama. Sekali lagi, itu Reni Rio sedang ngobrol-ngobrol dengan teman-teman panitia dan teman-teman undangan ya. Each branch a story to tell. Sharing-sharing bareng teman-teman ya bosku ya. Jadi kita lanjutkan saja. Ini ada beringin kimeng dengan tinggi 48 cm, koleksi dari Mas Chandra Purnama Banjar, Kabupaten Kalimantan Selatan ya. Bagi ini yang menunggu, ada beli bonbos Piala Presiden 2020. Bonbos dengan tinggi 65 cm, di kelas utama ya. Sebagainya dari Maximum Smart. Oh. Dan juga stand di dalam mall nanti pada pukul 2.
terima kasih. Ini ada cemara udang, ukurannya lumayan besar ya. Saya bagi koleksi dari kendaraan Hardo Kosasi Punggaran Semarang. Parkir, mohon segera geser kendaraan ke parkir ke area bursa atau ke dalam mall. Dan lagi, ini pengunjungnya atau yang datang ini benar-benar orang luar negeri, bosku. Jadi pakai Google terjemahan, pakai Google terjemahan ya. Ini ada tanaman bonsai serut yang luar biasa besar ya, ekstra besar dengan tinggi 140 cm di kelas utama, koleksi dari Mas Rahmat Probolinggo. Ini ada beringin, koleksi dari Haji Supriyadi Jalil Sumenep, dengan tinggi 98 cm di kelas pertama ya. Ada cemara sinensis, koleksi dari Profesor Teddy Pratama, Bandung. Bandung dengan tinggi 68 cm ya, bosku ya. Terus ini ada serut dengan tinggi 98 cm, koleksi dari Tosim Hamudi, Semarang. Luar biasa ya. Ini ada tanaman bougainville, koleksi dari Mahara Bonsai Tangerang ya, tingginya 70 cm. Hari ini pukul 10:30. Ada cemara udang dari Haji Sarno Kosasi Ungaran Semarang ya. Kontes bonsai panasnya luar biasa, bosku. Surabaya, di mana pohon yang ingin bertanya sebagainya. Ini ada Luhansung, koleksi dari Agus Purnomo Banyumas Purwokerto. Ini ada cemara udang dengan tinggi 100 cm, punya Johan Surabaya ya, tingginya 100 cm di kelas utama. Oke, kita sudahi dulu ya kawan, untuk liputan video di kelas utamanya. Jangan lupa untuk tetap semangat dan bantu like, share, dan juga komen. Kalau berkenan silahkan di subscribe ya.